Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Rosetta Chehwan tiada rahsia kecantikan kawal berat badan melalui ukuran pakaian. Saya pakai baju size 20 tahun lalu. Di sebalik masih kelihatan jelita pada usia 50 tahun, pelakon Rosetta Chehwan tidak mempunyai sebarang rahsia atau amalan tertentu mengekalkan kecantikan. Rosetta atau mesra disapa Cheta malah memberitahu tidak mengamalkan sebarang jenis diet bagi mengekalkan berat badan, sebaliknya hanya melihat pada ukuran baju sahaja. Cara itu, kata Rosetta, berkesan apabila dia masih lagi memakai size baju yang sama sejak 20 tahun lalu. Saya sebenarnya tiada rahasia kecantikan pun, saya hanya mengawal berat badan tetapi bukan dengan timbangan, sebaliknya melalui ukuran baju. Selama hampir 20 tahun saya menggayakan baju rekan perkara, tidak pernah bertukar ukuran, hanya satu size sahaja. Ukuran itu tidak pernah bertukar. Bila baju-baju saya ketat, saya tahu berat badan saya sudah bertambah. Kalau saya boleh pakai muat-muat, saya maintain sahaja, katanya kepada Insta. Dalam pada itu, Rosetta juga tidak melakukan diet, malah akan makan nasi sebanyak 2 kali sehari. Jelas pelakon drama lelaki kiriman Tuhan ini, ramai yang bertanyakan kepadanya tip untuk menjaga badan dan menasihati mereka untuk mengenali tubuh badan masing-masing. Saya tidak menjaga makan, saya hanya menerapkan disiplin dalam diri. Bagi saya, kalau Anda nak kurus, Anda perlu kenali tubuh badan Anda. Ada juga yang mengadu dengan saya cakap setiap kali dia makan nasi, berat badannya akan naik. Jadi solusi saya berilah, jangan makan nasi. Macam saya sendiri, saya boleh makan nasi 2 kali sehari, tapi saya tak boleh makan sampai 1 hari 6 kali. Itu membuatkan berat badan saya naik. Ujarnya, Rosetta bagaimanapun mengakui berat badannya pernah mencecah 90 kg ketika mengandungkan anak ketiga, yaitu Aisyah Diarana, 11 tahun lalu. Aktris ini juga memaklumkan dia berat. Jika berat badannya mulai naik, dia akan berusaha untuk menjaga pemakanan. Saya tidaklah cakap badan saya selesa 20 tahun ini maintain sahaja. Berat badan sebenarnya saya adalah 53 kg. Tapi, bila tiba musim perayaan seperti Aidilfitri, saya boleh naik sehingga 58 kg. Saya rasa berat badan mulai naik, kadang-kadang ada juga terlebih makan. Waktu ambil ukuran baju, jadi sendat sikit. Jadi, saya akan diet dalam seminggu. Berat saya pernah mencecah 90 kg masa hamilkan Aisyah, tapi selepas 3 bulan habis berpantang, memang saya akan kawal makan sebab tidak mahu menukar size baju, jelasnya lagi. Itu sejenis info hari ini, sekian dan terima kasih.